Halo, Sobat Explorer. Hari ini SD Explorer bersama kalian akan menyelami sistem peredaran darah manusia. Tujuan kita adalah memahami secara mendalam struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem peredaran darah. Kita akan melakukannya dengan bantuan model yang kita buat sendiri. Ayo kita mulai. 1. Pengenalan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah jaringan organ yang memungkinkan pergerakan darah, serta pengiriman nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Organ utama dalam sistem ini meliputi jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, dan darah itu sendiri. 4. Demonstrasi model sistem peredaran darah. Mari kita lihat model sederhana untuk memvisualisasikan bagaimana darah mengalir melalui tubuh kita. Dari jantung, melalui pembuluh darah, dan kembali lagi ke jantung. Itulah sekilas tentang sistem peredaran darah dan betapa pentingnya setiap organ dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Model yang kita buat bersama-sama diharapkan membantu pemahaman kita tentang sistem yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.